sebagai laki-laki itu harus selalu bertanggung jawab dan siap melakukan apapun. Salah satunya adalah kalau pagi-pagi harus ngumpulin semua cucian rakyat dan kita yang cuciin. That's right, terus nyuci supaya bisa dipakai lagi bajunya dan tidak penuh-penuhin koper. Terima kasih banyak. Setelah turun dari Gila Station, selanjutnya kita akan ngambil bus. Nah, pes yang kita udah beli itu kan JR. Jadi kita akan ngambil City Bus. Informasi bisa dicek di sini, bus information semua cukup jelas dan sudah digital. Jadi sekarang kita akan berangkat menuju D3, terminal D3, halte D3 untuk bus nomor 26. Sore-sore di Kyoto mau ke Aeon Mall tapi lewatin temple dulu. Ini temple-nya. Sudah ada di Enmo dan hal yang terpenting pada saat kita lagi belanja di luar negeri adalah satu, memilih barang dengan baik dan benar, membandingkan harga dengan kurs yang di Indonesia tentunya, jangan-jangan barang yang sama malah harganya lebih mahal di luar negeri. Dan yang terpenting adalah biar lo kembali dengan hanya menandai paspor saja. Pastikan official ya, aku yang official. Setelah melewati tantangan menghindari diskon-diskonan yang terjadi di Mall Aeon ini dan juga berbagai macam hal lainnya, tantangan selanjutnya adalah memilih makanan di food court. Makan apa ya?